Nabi ibadahnya luar biasa, bahkan lebih luar biasa dari orang-orang yang coba mengikuti Nabi tidak kuat. Tapi akhlaknya Nabi lebih luar biasa lagi. Biasanya orang memuji seseorang itu dia teman dekat atau orang yang ia cinta, itu biasa senang memuji orang tersebut. Makanya Sayyidina Ali mengatakan, tidak perlu kau ceritakan siapa dirimu di hadapan para pembenci, dan tidak perlu kau ceritakan dirimu di hadapan para pencinta, karena yang pembenci tetap dia membencimu dan pencinta tetap dia mencintaimu. Di dalam satu syair juga dikatakan, lebih mudah menghancurkan gunung atau lebih mudah menjadikan gunung itu menjadi debu. Lebih mudah menjadikan gunung itu debu dibanding menanamkan rasa cinta kepada orang yang membenci. Nah, Nabi, luar biasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memuji akhlaknya Nabi, musuh-musuh Nabi. Kalau sudah ada orang selevel itu, berarti memang ini punya akhlaknya luar biasa. Khuluqun azim, itu layak Allah nisbatkan kepada Nabi Muhammad. Jadi yang memuji akhlaknya Nabi adalah musuh-musuhnya Nabi. Diceritakan di dalam beberapa kitab sejarah, Abu Jahal, musuh bebuyutannya Nabi, pernah mengobrol empat mata dengan sahabatnya ketika mau mulai terjadi Ghazwatul Badar, perang Badar. Abu Jahal ngobrol dengan ini orang, sahabatnya. Sahabatnya mengatakan, yang kita perangi itu siapa? Muhammad itu siapa? Apakah dia seorang pendusta? Kata sahabatnya Abu Jahal. Abu Jahal mengatakan, jangan sekali-kali kau mengatakan Muhammad itu pendusta. Dia adalah manusia yang paling jujur, tidak pernah berbohong sekalipun. Itu Abu Jahal mengatakan begitu. Kemudian kawannya heran, berarti kau percaya bahwa Muhammad ini seorang nabi? Iya, percaya, kata Abu Jahal. Percaya. Terus kalau kau percaya dia seorang nabi, kemudian engkau tahu akhlaknya, dia orang yang paling baik dan paling jujur, lantas kenapa kita harus perangi dia? Abu Jahal mengatakan, yang memegang kunci Ka'bah, siqayah, orang-orang yang haji diberikan minum, yang menjadi pemimpin, yang jadi penguasa di kalangan suku Quraisy, semuanya sukunya Muhammad. Kalau sekarang kita mengakui dia sebagai nabi, nah sukunya kita dapat apa? Berarti faktor apa? Bukan faktor karena tidak percaya Nabi Muhammad. Semua yang kasih julukan Al-Amin kan mereka semua. Orang-orang musyrik yang kasih julukan kepada Nabi Al-Amin, manusia yang sangat amanah, manusia yang sangat jujur. Ternyata ada faktor lain, yaitu apa? Ta'assub, fanatik terhadap suku. Kata Abu Jahal, kalau Nabi juga mereka, yang megang juga Ka'bah mereka, yang jadi pemimpin juga mereka, yang mengurus haji mereka, semuanya mereka, kemudian ditambah lagi Nabi juga dari mereka, kita punya suku dapat apa? Gak bisa lagi kita saingi mereka. Itu kata Abu Jahal. Makanya dalam syair itu dikatakan, al-fadlu syahidat bihil a'da'u, kemuliaan yang sesungguhnya jika sudah diakui oleh musuh. Akhlak yang mulia yang sesungguhnya jika musuh-musuh itu sendiri sudah mengakui akhlaknya. Sebagaimana Abu Jahal. Coba lihat bagaimana akhlaknya Rasul. Abu Jahal punya anak namanya Ikrimah. Abu Jahal nama aslinya Amrun bin Hisham. Karena sudah tahu Nabi itu benar, jelas-jelas tahu Nabi itu benar, tapi tetap diingkari, maka jadilah julukan Abu Jahal, bapaknya orang bodoh,
atau bapaknya kebodohan. Karena sudah tahu benar, gak mau ikut. Nabi kalau membaca wahyu di tengah malam, Abu Jahal itu sering mengupingi bacaan Al-Qur'annya Nabi. Dia nikmati Rasulullah membaca Al-Qur'an tengah malam. Tapi dia lihat kanan kiri, takut ada yang lihat. Kalau lihat ketahuanlah. Ternyata kau juga hadir. Ternyata pernah juga berpapasan dengan salah satu orang musyrik juga, tokoh juga. Ketika mereka nikmati Nabi membaca Al-Qur'an, tiba-tiba mereka mundur berlahan-lahan, saling berterbakan. Lihat, kamu di sini. Kenapa? Akhirnya saling jujur. Kita sedang nikmati bacaan Al-Qur'annya Muhammad. Ini bukan syair ini, kata mereka begitu. Ini bukan syair, ini bukan puisi, ini bukan prosa. Ini adalah kalam ilahi yang keluar dari lisannya Sayyidina Muhammad. Belum percaya mereka.